udah bisa menyumbangkan angka pertama. Gimana nih pertandingan pertama kalian, pembuka juga kan laga Indonesia di AJC? Ya, perasaannya pasti pertama-tama bersyukur ya, terima kasih sama Tuhan bisa main di sini, bisa main bagus juga, bisa kasih menang. Terus ya pokoknya seneng banget lah, gue lagi partner baru kan, debut pertama kali juga. Semoga hasilnya memuaskan. Jadi di game pertama kan kelihatan skornya lebih mepet ya dibanding game kedua. Apa sih perbedaan di game pertama sama game kedua? Mungkin pertama kita masih adaptasi juga sama lapangan. Yang kedua mungkin kita juga lebih enak aja sama ini. Lebih enjoy pertama bisa. Okay. Target kalian di bergu apa sih? Juara. Peluangnya seperti apa dan kira-kira lawan mana yang berat? Lawan berat? Ya negara-negara besar pasti. Korea, Chinese Taipei, nah, semuanya sebenarnya berat, cuman itu kan yang biasanya menguasai Asia juga, ya terutama diri sendiri, fokus diri sendiri. Sejauh ini adaptasi dengan apa lagi? Mungkin waktu latihan, waktu kita nyoba koknya sih lebih kencang, waktu main koknya lebih berat aja sih, ya mungkin lebih jadi lebih enak aja ngontrolnya. Berarti yang perlu disiapin buat besok apa tuh? Supaya lebih baik lagi daripada hari ini? Mental aja sih. Mental fokus. Kalian kan pasangan baru nih. Sejauh ini bagaimana komunikasi dan chemistry kalian di lapangan? Oke. Semuanya oke. Semua, walaupun awalnya ya dari waktu baru datang baru latihan pertama kan canggung, gak kenal apa, tapi semakin latihan semakin oke. Berapa lama kalian proses pengenalannya satu timnya? Udah lama ya latihan? Latihan barengnya? Iya, 3 bulan. Oh, tapi yang main di pertandingannya baru sekali? Baru. Boleh foto?